بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت Ikhwati fi din, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid, mengerjakan salat Jumat, hadir pada salat Isya, insyaallah sebentar lagi dan barusan salat maghrib, sebelumnya salat Asar. Semuanya insyaAllah oleh Allah, Allah catat jadi amal salih yang akan membuat kita nanti lebih mudah dimasukkan ke dalam syurganya. Alhamdulillah hari ini kita di tahun 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. 1444 Hijriah ini terhitung semenjak hijrahnya Nabi SAW dari kota Makkah menuju Madinah. Sementara Nabi di kota Makkah itu ada 13 tahun sebelum hijrahnya. Berarti yang ingin menghitung Nabi di kota Makkah maka tinggal ditambah 13 tahun. Dan ditetapkannya bulan Muharram menjadi bulan pertama itu baru terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Di zaman Nabi Muharram belum ditentukan, belum ditetapkan menjadi bulan pertama. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun belum ada ketetapan Muharram menjadi bulan pertama. Dan kapan hijrahnya Nabi? Nabi SAW memulai hijrah beliau pada bulan Rabiul Awal. Akhir Safar Nabi masih di Gua Thur bersembunyi. Awal Rabiul Awal Nabi baru meninggalkan gua menuju kota Madinah. Maka peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal, lahirnya baginda Nabi, hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga ini semuanya terjadi pada bulan yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Sebagai mukaddimah hari ini semuanya bawa HP? Bawa HP? Okey, buka internetnya. Bismillah. Silakan. Tafadhal. Tulis tanggal lahirnya. Tulislah. Tulis tanggal lahir, bulan lahirnya dan tahun lahirnya. Sudah? Kemudian dikonversikan ke tanggal hijriyah. Convert to hijri date. Convert to hijri date. Silakan. Tanggal lahir, bulan lahirnya, tahun lahirnya, kemudian dikonversikan ke tanggal hijriyah. Convert to hijri date. Hah, Mas. Tanggal berapa antum? Abang ini lahirnya tanggal 1 Rajab. Tahun berapa, Bang? 1415. Sekarang 1444. Beliau berapa Rajab tadi? 14 Rajab. 14 Rajab. 1 Rajab. Berarti dia beliau ini lahirnya pada bulan Rajab. Okey. Pak Darwis berapa? Enggak ada kuota. Oh. Pakailah Wi-Fi. Ha, Bapak berapa, Pak? Antum berapa, Mas? Lahir bulan apa? Iyalah, yang hijriahnya. Oh, 30 Zulhijjah sudah lewat. Ya, beliau lahirnya 30 Zulhijjah. Abang ini bulan Rajab. Siapa lagi yang bawa HP? Enggak ada lagi yang nyari. Antum berapa? Oh, enggak bawa kacamata. Siapa lagi? Ada yang lahir bulan Muharram?
atau yang lahirnya bulan Rabi'. Enggak buah HP. Oh, masya Allah, soleh semua ya, enggak buah HP ke masjid. Ahlan wa sahlan. Udah dua aja ya. Zulhijjah, Rajab. Bapak berapa, Pak? Belum, mau dicariin? Dicariin semua nanti ya. Coba, abang berapa? Kasih tahu abang itu. Nah, tuh dicariin langsung. Antum enggak langsung. Nah. Nah, bapak enggak bawa HP? Zulhijjah juga, masya Allah. Abang berapa, bang? Belum, mau dicariin? Nah, coba, sebutkan tanggalnya. Sini. Tanggal berapa? 2000 berapa? 9 convert to hijri date. Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah 1423. Udah. Bapak berapa, Pak? Mau dicariin enggak? Mau dicariin? Mau dicariin? 5 rial. 5 rial. Berapa? 8 Feb 65. Okey, kita lihat 6 Syawal 1384. 6 Syawal 1384. Berarti bulan Syawal beliau kan? Makanya yang pingin cari tinggal sederhana aja. Gunakan gadgetnya, tulis ya tanggalnya, tahun, bulan dan tahun dikonversikan. Oh, tanggal Rabiul Tsani, masya Allah. Bukan Rabiul Awal ya. Jumadil Akhir, masya Allah. Kaum muslimin, ayo, masing-masing bisa kok nyari. Karena 1444 itu kita bisa hitung, ya, sampai 100 tahun ke depan. Sekarang teknologi ya begitulah, semua bisa dipermudah. Maka silahkan, nanti masing-masing lihat tanggal lahirnya. Ustaz memang harus, Ustaz. Enggak, biar kita itu punya kedekatan. Mengapa? Nanti kita sebutkan. Karena selama ini yang kita gunakan penanggalan itu bulan Januari sampai Desember. Sementara di zaman Nabi SAW, Nabi menggunakan Muharram, Safar, Rabi' dan sampai Zulhijjah. Maka subhanallah, waktu Nabi SAW di kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ya kan? Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi nanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Apa jawaban mereka? Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan hari itu adalah tanggal berapa? Ashura 10 Muharram. Ashura 10 Muharram. Berarti Yahudi aja dia tahu 10 Muharram itu adalah tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa, bersama Nabi Musanya. Dari siapa? Dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau mereka aja pakai Muharram, lah kena, harusnya kita lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bulan-bulan yang tadi itu. Walaupun ketetapan Muharram menjadi bulan satu baru terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tayyib, itu sedikit bercerita tentang 1444 Hijriah. Yang kedua, Ibnu Abbas meriwayatkan, ya. Yang riwayat ini ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Kata beliau, jarak dari Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa 1500 tahun. Kata apa namanya, Imam As-Suyuti membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, dari Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa 1500 tahun. Dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. 1500 tahun belum sampai selesai itu cerita 1500 tahunnya ini, Musa ke Isa, terjadi banyak perubahan pada kitab Taurat. Terjadi banyak perubahan pada kitab Taurat. Yuk kita buka suratul Baqarah ayat 75. Suratul Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 75. Tafadhal terjemahannya.
maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Allah tanya, emangnya kalian pengen banget percaya sama orang-orang itu? Sama orang-orang Yahudi itu harus percaya banget. Tapi banyak hal yang kita percaya banget sama mereka. Makanya kalau kita melihat apa yang terjadi pada zaman Rasulullah tadi, di akhir-akhir Nabi SAW hidup beliau di kota Madinah, Nabi nanya, mengapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini? Jawaban mereka, pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan semua kaumnya, Bani Israel, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian tiba-tiba yang bagian itu percaya. Oke? Tapi Rasulullah apa kata Nabi? Jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa kapan? Tanggal 9-nya. Hanya untuk apa? Menyelisihi Yahudi. Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Maka insya Allah hari Senin besok 10 Muharram. Hari Senin besok 10 Muharram. Yang ingin berpuasa seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpuasalah pada hari Ahadnya, 9 dan 10. Bagaimana jika 10 dan 11? Ibnu Qayyim mengatakan tidak mengapa. Bagaimana 9, 10 dan 11 pun baik juga kata Ibnu Qayyim, jika ingin jika dia hanya berpuasa tanggal 10 pun enggak ada masalah. Makanya ikhwati fiddin, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi ingat mereka tahu betul 10 Muharram adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang barusan, Mas. Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Kata Allah, sementara di sebagian mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Bukan merevisi. Kalau revisi kan ya ketahuan lah yang direvisi. Mungkin ada, bukan amandemen ya. Kalau di kita kan ada amandemen UU Undang Dasar. Siapa yang masuk websitenya Mahkamah Konstitusi, amandemen 1 ada bintangnya 1, amandemen 2 2 bintang, amandemen 3 3 bintang, amandemen keempat 4 bintang. Itu masih ketahuan teks aslinya dan amandemennya apa saja perubahan pada teks yang ada. Tapi ini enggak. Mereka itu yuharifuna. Mereka rubah isinya. Kapan merubah isi Taurat itu? Padahal jarak waktunya dari Nabi Musa ke Isa 1500. Alhamdulillah 1444 tahun belum ada perubahan dalam Quran. Ini yang harusnya kita syukuri. Jangan hanya masuk bulan Muharram tahun 1444 biasa-biasa saja. Enggak. Syukuri karena Al-Quran ini enggak pernah berubah isinya. Oke? Oleh Allah, Allah lanjutkan. Allah katakan mereka mengubah isinya kapan? Mim ba'di ma aqaluhu. Apa artinya, Mas? Mim ba'di ma aqaluhu. Setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Setelah mereka faham padahal mereka mengetahui. Jadi perubahan kitab, isi kitab Taurat itu adalah pada kapan? Sesudah mereka faham. Udah faham dirubah. Kenapa dirubah? Oleh Allah, Allah ceritakan banyak. Di Al-An'am Allah cerita, di Al-A'raf Allah cerita, di Al-Baqarah juga Allah cerita. Jadi perubahan-perubahan itu mereka lakukan dan mereka tahu betul mereka lakukan. Maka oleh Allah, Allah katakan fawailun, fawailun, wailun. Tiga wailun, tiga celaka dalam satu ayat. Gara-gara apa? Awalnya dalam Al-A'raf Allah bilang, waktu Nabi Musa mendapat Taurat, oleh Allah, Allah tuliskan Taurat pada alwah. Alwah itu batu. Batu, kalau bahasa kita batu bertulis. Pada batu itu oleh Allah, Allah tuliskan isi Taurat. Awalnya demikian. Kalau bahasa mudahnya pakai laser lah ya, laser. Karena orang kalau dipahatkan lama. Ini Allah langsung tuliskan. Kalau dalam Quran diceritakan menggunakan api. Nabi Musa waktu itu melihatnya, kemudian apa? Allah tuliskan isi kitab Taurat pada alwah tadi. Bahasa mudahnya kita batu bertulis. Dituliskan semua isi Taurat di situ. Kemudian Allah perintahkan Musa, ambillah wahai Musa. Di dalamnya banyak keterangan, di dalamnya ada cahaya, di dalamnya kau ada petunjuk yang bisa kau gunakan untuk membawa kaummu Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ambil itu. Nabi Musa pulang, ternyata kaumnya sudah menyembah sapi, anak sapi. Marah Nabi Musa. Dilemparnya alwah itu tadi. Kenapa? Kesel dia. Baru ditinggal sebentar, kok umatnya sudah mulai melenceng. Dan subhanallah, ternyata isi Taurat ini dalam Al-An'am. Tadi di Al-A'raf. Dalam Al-An'am Allah katakan, mereka salin. Orang-orang itu menyalinnya pada apa? Pada kertas. Orang-orang Yahudi ketika itu menyalin Taurat yang asalnya pada batu, alwah, pada papan tadi itu atau batu tadi, ke kertas. Di awal An'am Allah katakan orang-orang Arab Quraisy, jika hari itu
oleh Allah. Allah turunkan Quran dalam bentuk kitab dan ada lembaran kertasnya. Kemudian mereka lihat ada tulisan pada kertas, mereka pegang, mereka akan mengatakan ini sihir. Kebayangkan, orang Yahudi sudah ngerti kertas, mereka sudah menyalin Taurat ke dalam kertas-kertas. Di awal Al-An'am kata Allah, sekiranya Allah turunkan Quran plek sekaligus kayak gini plek, kemudian ini kertas ini udah ada tulisan ayat-ayatnya dan dipegang oleh orang Arab ketika itu, mereka akan bilang ini sihir. Berarti kaum yang buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis hari itu, dan mereka belum mengerti kertas, sementara Yahudi sudah mengerti. Yahudi sudah pintar, pintar menulis, ngerti kertas, maka sejarah kertas itu bukan sejarah baru. Mungkin ada yang mengatakan awalnya dari Cina, awalnya dari India, justru mereka sudah punya kertas. Makanya uang kertas yang hari ini kita pakai itu bukan cerita baru. Maka oleh Allah, Allah sebutkan dalam Quran, orang-orang Yahudi itu sebagian mereka, jika kau titipkan harta benda, kau minta, dia akan kembalikan. Tapi kalau kau titipkan dinar ataupun apa koin emas, mereka susah untuk mengembalikannya kepadamu. Maka sekarang uang kertas kita pegang. Yang mereka pegang apa? Yang mereka pegang apa? Cadangannya apa? Kertas atau emas? Mereka pegang emas. Kita enggak pegang, kita pegang uang kertasnya. Hari ini bahkan bukan uang kertas, uang digital yang kita pegang. Mereka pegangnya emasnya. Karena emas itu apa? Harganya memang stabil dari dulu. Maka oleh Allah, Allah ceritakan semua dalam Quran. Yuk baca Quran, yuk bareng-bareng. Karena kisah-kisah itu mereka pinginnya jangan sampai ketahuan oleh kita. Sementara apa? Oleh Allah, Allah sebutkan semua kisah-kisah yang ayat-ayat yang mereka rubah ada dalam Quran. Syariat-syariat yang mereka rubah ada dalam Quran. Dan mereka lakukan itu min ba'di ma aqalu. Maka pada Al-An'am Allah Subhanahu wa taala katakan yang mereka tampakkan dari kertas-kertas itu sebagiannya dan yang mereka sembunyikan lebih banyak lagi. Pertanyaannya, seperti apa kertasnya? Maka yang pengen tahu, Google bisa bantu. Tulis aja kitab Talmud ataupun lembaran-lembaran Talmud. Bapak-bapak akan menemukan dalam gulungan-gulungan. Maka oleh Allah, Allah katakan mereka menulisnya di kertas yang bercerai-berai. Maka kertas itu kan tak bisa sepanjang tadi, sepanjang gulungan. Maka mereka sambung-sambung itu kertas. Jadilah dia gulungan. Dan gulungan itu pun banyak juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca Quran serius, kita serius apa mentadabburi ayat-ayat Allah, kita akan tahu cerita sesungguhnya yang mereka sembunyikan selama ini. Maka untuk itu, Quran alhamdulillah 1444 tahun tidak pernah berubah isinya. Kenapa? Karena ada jaminan. Sementara yang barusan kita baca dari Al-Baqarah, oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu apa? Merubah isi Taurat sesudah mereka faham. Yuk sekarang kita ke surat Al-Hijr ayat 9. Surat ke-15 halaman pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, Al-Qur'an, membuat kita apa? Bisa setiap waktu membacanya diingatkan oleh Allah tentang sejarah masa lalu, tentang sejarah hari ini, tentang sejarah masa depan. Al-Hijr surat 15. Al-Hijr surat 15 ayat ke-9 halaman 1. Oleh Allah, Allah katakan sungguh kamilah. Nah, silakan Mas bacakan terjemahannya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah jamin. Allah katakan sungguh pasti kami memeliharanya. Makanya bapak-bapak enggak perlu khawatir ketika membaca Al-Qur'an. Para ayah, para ibu, teman-teman, anak-anak muda enggak perlu khawatir kalian mentadabburi Al-Qur'an, menyelami arti-arti yang ada di Qur'an. Kenapa? Karena Allah jamin isinya enggak akan berubah. Sementara Taurat sudah perubahan itu terjadi sesudah mereka apa? Pintar. Sesudah mereka mengerti. Mereka pikirkan ayat-ayat yang mana yang mereka sembunyikan, mana yang mereka tampakkan, mana yang mereka harus catat, mana yang harus mereka tidak catat. Oleh Allah, Allah ceritakan semua. Makanya mengapa kita masih ada yang khawatir untuk mentadabburi Quran? Maka Israfil dengan kajian-kajian yang selama ini kita coba sampaikan adalah apa? Mentadabburi Quran. Tadabur dengan satu huruf B dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merenungkan. Berarti tadabur itu sudah bahasa Indonesia. Tapi B-nya satu tanpa tasydid. Tadabur itu merenungkan. Mulailah baca ayat kita renungkan. Apa yang akan kita dapatkan dari ayat tadi? Contoh membaca Al-Kahfi. Jumat baca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu coba perhatikan. Kalau bapak-bapak mau mengumpulkan pemeran yang di dalam Al-Kahfi itu ada siapa aja? Ada pemuda,
kemudian ada penguasa yang zalim, mungkin ada anjingnya, kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir, ada pemuda, ada anak kecil yang dibunuh, ada dua anak yatim, ada ayah yang saleh, ada dua pemilik dua kebun, ada temannya, ada Zulkarnain, ada negeri tempat terbitnya matahari, negeri tempat terbenamnya matahari, ada Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya pemeran-pemeran itu coba keluarkan. Kalau kemudian kita susun lagi itu cerita. Yang satu, Ashabul Kahfi ada di Yordania. Pemilik dua kebun ada di negeri Yaman. Nabi Musa dengan pembantunya masih di Mesir. Ketika pertemuan dengan Nabi Khidir di dekat Maroko, dekat Spanyol. Kemudian Nabi Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj, tempatnya masih rahasia. Allah katakan ada lumpur hitam di sana. Allah katakan matahari terbenam di sana. Allah katakan matahari terbit di sana. Kenapa kita tidak bongkar itu semuanya Al-Kahfi? Al-Kahfi itu sebenarnya cerita apa? Sekarang kalau kita nonton film aja, yang masih suka nonton film, lihat, ada film baru mulai Roma, kemudian berapa menit kemudian Bali, berapa menit kemudian mana lagi itu? Amerika ataupun New York. Kenapa mereka bisa pindah-pindah? Orang-orang melihat menonton film itu asyik, Quran lebih dulu, Al-Kahfi contohnya. Belum selesai, setengah jam selesai kita baca Al-Kahfi. Kita ambil lagi, ada cerita matahari, ada cerita gua, ada cerita masjid, ada cerita anjing, ada cerita apa lagi dalam Al-Kahfi. Subhanallah, kita punya waktu itu. Asal siapa? Asal mau kita tadabburi ayat-ayat tadi. Kita renungkan ayat-ayatnya, jangan hanya kita baca. Baca itu udah luar biasa, tapi memahaminya akan menjadi lebih keren lagi. Maka oleh Allah, Allah tantang kita di hari ini. Di ayat ke-9 Al-Kahfi contohnya, Allah katakan, Am hasibta anna ashabal kahfi. Yuk kita lihat. Lihat cerita ayat 9 surat Al-Kahfi. Al-Hijr barusan, Allah jamin. Allah akan pelihara apa? Pelihara Al-Quran. Makanya hari ini kalau kita yakin dan sungguh harusnya kita sudah yakin Al-Quran tidak akan perubahan di dalamnya, maka Al-Kahfi ayat 9 Allah bertanya, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban. Apa artinya mas? Tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Menurut bapak-bapak, cerita Ashabul Kahfi itu merupakan ayat-ayat Allah yang menakjubkan tidak? Min ayatina ajaban enggak? Coba kalau kita tanya, takjub enggak? Amazing enggak? Amazing enggak itu cerita? Kalau amazing kita jawab dong, amazingnya di mana? Tidurnya yang lama. Kalau begitu tidur aja semuanya biar amazing. Di mana amazingnya? Allah hanya bertanya pada Nabi Muhammad, Am hasibt anna ashabal kahfi, pemuda-pemuda itu yang di dalam gua itu, apakah termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Menurut bapak-bapak yang baca Al-Kahfi, adik-adik yang baca Al-Kahfi, menakjubkan enggak itu kisah? Nah, Bang, menakjubkan enggak? Apa yang menakjubkan? Apa ceritanya, kenapa? Dia tidur, bangun lagi. Oh, bangun udah penguasa lain. Oh, itu nak menakjubkan itu. Jadi kalau kita sekarang kita tidur, bangun-bangun udah ganti periode. Oh, itu menakjubkan. Nah, tidur aja lah. Apa pelajarannya? Kita harus setiap Jumat membacanya, apa pelajarannya? Berarti kita harus apa? Harus tutup mata yang apa yang sedang terjadi hari ini. Biar bangun-bangun sudah periode yang baru aja. Ya, pelajarannya apa? Maka oleh Allah, Allah tanya dulu di ayat 9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban. Oke, kita loncat ayat berikutnya, ayat 13-nya langsung. Allah langsung katakan, Nahnu naqussu alaika. Kami akan ceritakan kepada kalian. Silakan. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Nah, Allah bilang, kami akan ceritakan kisah mereka. Ashabul Kahfi, Ar-Raqim, batu bersurat itu, batu bertulis tadi. Bil haq, Allah bilang. Yang amazingnya di mana? Yang ajaban itu di mana? Yang menakjubkan itu di mana? Kami akan ceritakan sungguh-sungguh, wahai Nabi. Apa yang Allah akan ceritakan? Lanjutkan. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Berarti di mata Allah yang amazing itu ketika ada anak muda beriman. Itu amazing. Makanya ketika kita melihat SCBD, SCFW kemarin, itu amazing kalau anak-anak muda itu beriman.
Tapi yang membuat sakit hati para ayah, para orang tua itu adalah apa? Ketika mereka melanggar etika, melanggar norma agama, itu yang membuat kita sakit hati. Kalau yang terjadi itu ternyata di sana pemuda-pemuda beriman, mereka mungkin mengaji di sana, kemudian apalagi saling memberikan nasihat yang baik-baik. Kalau itu menjadi viral, mungkin bapak happy. Oh subhanallah ya. Maka oleh Allah, Allah sebutin, innahum fityatun amanu birabbihim. Jadi yang amazing itu ketika anak muda beriman. Kalau bapak-bapak yang beriman, sudah sepuh beriman, udah biasa. Buktinya, soft pertama semuanya itu orang ya. Kita butuh anak-anak muda. Yang anak muda itu yang mana Pak Ustadz? Kalau menurut Al-Ahqaf yang umurnya 40 tahun ke bawah. Oh, masihlah kami Ustadz ya. Itu yang keren. Kalau 40 tahun ke atas, ya mohon maaf. Tak bisa masuk kategori itu. Maka oleh Allah dalam Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah kasih angkanya. Lihat ya, Allah bilang sesungguhnya mereka pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu birabbihim. Beriman pada siapa? Bukan pada cerita-cerita yang khurafat, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wazidnahum huda. Apa artinya? Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, di sini oleh Allah, Allah sebutin, kami tambahkan petunjuk. Sudahlah percaya, beriman, gimana caranya kalau bukan pakai Quran hari ini? Orang beriman dia tahu Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Yuk para anak-anak muda, jangan hanya hafal selesai, tidak. Coba tadabbur Al-Kahfi seperti yang barusan kita coba lakukan. Maka cerita 1444 pun sama. Tayyib, menyinggung Muharram, menyinggung urusan Muharram, yuk kita buka surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-5, ya, masih halaman 1. Kita lihat ayatnya. Ustaz kok loncat-loncat? Alhamdulillah. Ya, memang begitulah gaya kita mengaji. Biar semuanya terbaca, daripada tak ada yang dibaca. Okey, ayat ke-5 surat 14 Ibrahim. Allah utus Nabi Musa. Silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sebentar. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Lihat ya. Allah utus Nabi Musa. Allah kirimkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Kemudian Allah berikan pesan pada Nabi Musa, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Musa, kau harus bawa kaummu, keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kau harus keluarkan kaummu Bani Israel itu dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu apa? Kata Nabi, al-zulmu dhulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu yang membuat nanti hari akhirat kita gelap semuanya. Lihat, kezaliman yang membuat nanti di akhirat besok semuanya gelap. Terus bagaimana biar jadi cahaya? Ini. Ingin cahaya Al-Qur'an. Setiap hari ketika bapak-bapak dulu masih kecil, habis ngaji, waja'alhu lana imama wa nura. Dan seterusnya. Ini cahayanya, Pak. Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya menggunakan Taurat. Nabi Isa menggunakan Injil. Nabi Muhammad menggunakan Quran. Dalam Al-A'raf Allah sebutkan, siapa yang mengikuti cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia besok orang-orang yang beruntung. Ayat 157 surat Al-A'raf bagian akhirnya. Tak perlu kita buka karena waktunya dah mau habis. Tapi subhanallah, inilah cahaya Al-Quran. Kalau kita ikuti Nabi Musa, pesannya sama oleh Allah diberikan. Keluarkan kaummu, bawa mereka keluar. Nabi Muhammad pun sama. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Keluarkan orang-orang dari kegelapan menuju cahaya. Kalau kita pengin cahaya, mengingat cerita cahaya ini, Rasulullah pernah bersabda, minal mu'minin, di antara orang mukmin kelak di hari kiamat ada orang yang yudhi'u nuruhu, yang cahayanya terang benderang. Seperti dari Madinah sampai dengan Aden yang ada di Yaman. Coba Google Maps. Dari Madinah sampai di Aden Yaman berapa kilometer? Ah, bismillah. Ustaz kok pakai HP ngajinya? Menggunakan fasilitas. Hah. Dari Madinah yang di Saudi Arabia sampai ke Aden Yaman berapa kilometer? Hah, bismillah. Berapa? 600. 600 kilo. Mekah Madinah aja ada 4,5. Madinah sampai ke Aden. Hah? 1000
365? Antum kok bisa jawab? Tebak-tebakan? Hah? 1800? 1849 kilo sampai ke Aden. Madinah ke Aden. Karena Madinah ke Tabuk saja sudah 1000 kilo. Madinah ke Tabuk itu tidak seperti, tidak sebanyak Madinah ke Aden. Kata Nabi, minal mu'minina man yudhi'u nuruhu. Di antara orang mukmin nanti di hari kiamat ada yang sinar cahayanya dari Madinah seperti dari Madinah sampai ke Aden. Itu satu. Coba tanya-tanya, apa yang bisa membuat orang mukmin ini bercahaya seperti itu? 1849 kilo. Lanjutkan Nabi hadisnya. Dan di antara orang mukmin ada orang yang cahayanya hanya menerangi tempat letak dua kakinya. Maudi aqdamaihi. Kalau disuruh pilih, kita pilih yang mana? Yang cahayanya terang benderang seperti dari Madinah sampai ke Aden, atau cahayanya hanya menerangi tempat letak kakinya saja? Pilih yang mana, Pak? Madinah ke Aden. Itu kan harapan, keinginan. Tapi Qur'annya belum hafal. Ustaz, emang harus hafal Qur'an, Pak Ustaz? Ya bagus kalau hafal Qur'an. Cukuplah Rasulullah saat wafat beliau 30 juz Al-Quran dalam dadanya. Ustaz, gimana dong kalau saya enggak bisa hafal? Kalau bapak belum hafal, ini ada anak-anak santri Darussalam, biayain mereka buat hafal Quran. Bisa bersegi, Ustaz? Boleh, siapa bilang tak boleh. Maka Israfil bawa bukunya. Ada buku judulnya Jadi Hafiz Sebelum Balik. Israfil cuma jual doang. Kenapa Israfil tertarik buku ini? Karena biar memotivasi para ayah untuk supaya anak-anaknya hari ini kumpulkan cahaya itu. Karena siapa yang punya Quran, cahayanya terang benderang. Serba-serbi Quran membuat bapak-bapak besok bercahaya. Kemudian jika kita lanjutkan hadisnya tadi, dan ada orang mukmin yang cahayanya hanya pada jempol kakinya saja. Allahu Akbar. Jempol kakinya aja, Pak. Kalau kita dikasih tahu sama Nabi, percaya apa enggak? Quran tak pernah berubah. Nabi hanya menyampaikan apa isi Quran. Maka Rasulullah SAW itu maunya membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Makanya silakan yang mau nanti baca-bacalah bukunya. Semoga menginspirasi. Tapi peran besar itu ada pada siapa? Pada ibunya. Tapi kalau bapak-bapak sibuk habiskan waktunya untuk membuat senang istrinya tapi lupa anak-anaknya diajarkan Quran, maka rugi nampaknya, Pak. Dah 3 tahun pandemi kita ni, juz 30 maju mundur juga. Ya kan? Ayo bismillah. Oke, kita balik ke ayat yang tadi. Oleh Allah, Allah ingatkan kita, Nabi Musa oleh Allah katanya, bawa keluar kaummu dari kegelapan menuju terang. Kemudian ingatkan kepada mereka apa? Hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Siapa yang tahu hari-hari Allah itu apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat. Hari-hari Allah. Jumat. Jumat. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ayo, yang tahu. Apakah hari-hari Allah itu? Udah enggak tahu, diam aja dia. Padahal buka Google ada jawabannya. Gunakan fasilitas. Bapak baca footnote, ada juga keterangannya. Kenapa kita masih begini terus? Ayo bismillah, tadabbur. Renungkan, harus saya kepoin itu cerita Quran. Kata Allah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Apakah hari-hari Allah itu? Peristiwa penting yang telah dialami oleh umat manusia terdahulu. Peristiwa penting yang pernah dialami oleh umat masa lalu. Contohnya Abraha. Abraha dihancurkan oleh Allah. Dengan cara apa? Allah mengirim apa? Hah? Burung. Nyamuk. Nyamuk Namrud, Bang. Hah, Allah kirimkan apa? Burung. Burung apa? Ababil. Oke, yang sudah haji. Semua alumni haji. Di manakah letaknya Abraha ketika Allah hancurkan? Posisinya di mana? Ayo. Ya salam. Tulis di internet, tulis. Wadi Muhassir. Tulis apa? Wadi Muhassir. Okey, tulis Wadi Muhassir. Sudah, di manakah Wadi Muhassir terletak? Bukan Wadi Mor, Wadi Muhassir. Terletak antara Muzdalifah dan Mina. Wadi Muhassir itu letaknya di antara Muzdalifah dengan Mina. Di antara Muzdalifah dengan Mina. Muzdalifah itu di mana? Ya tempat bapak-bapak kemarin mabit lah. Mina itu di mana? Tempat bapak-bapak melontar jamarat. Ustaz, kok kami tak tahu? Ada sebuah tempat namanya Wadi Muhassir. Ustaz, kok kita enggak tahu? Bapak enggak cari tahu.
Coba cari tahu, disitulah Abraha dihancurkan. Makanya Israfil merasa, Husnuzan Israfil, mengapa pemerintahan Arab Saudi sengaja tidak mempopulerkan itu, khawatir orang Indonesia kalau ke sana dicarinya batu. Oh, bawa pulang, ini batu ababilnya. Oh, bahaya nanti. Makanya tempatnya memang diras, enggak dipopulerkan. Tapi letak tempat itu di antara Muzdalifah dengan Mina. Alhamdulillah Israfil waktu di sana sudah diberitahu, oh ini tempatnya. Oh, cukup tahulah ya. Enggak perlu kita aneh-aneh. Tapi oleh Allah itu di zaman Nabi Muhammad lahir, apa, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Di zaman Nabi Musa, hari Allah itu adalah Allah tenggelamkan Firaun. Di zaman kaumnya Salih, Allah hancurkan kaum Tsamud. Di zaman Nabi Hud, Allah hancurkan kaum 'Ad. Ini semuanya adalah hari-harinya Allah. Maka oleh Allah, Allah katakan, ingatkanlah mereka kepada hari-harinya Allah. Tutup ayatnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Orang yang penyabar, orang yang pandai bersyukur dan dia pengen menjalani hidupnya, maka pelajari apa saja hari-hari Allah itu. Belajar. Kaum Samud contohnya. Kaum Samud letaknya di mana? Kaum Samud adalah suatu tempat yang letaknya 300 km dari Masjid Nabawi. Perjalanan menuju Yordania. Coba cari tahu. Bapak beli buku Atlas Al-Quran. Buku Atlas Al-Quran. Sekarang sedang ada Islamic Book Fair di mana? Di Jakarta. Di JCC. Sampai hari Ahad. Coba cari. Buku Atlas Al-Quran. Kenapa? Isinya tadi. Tempat-tempat yang ada di Quran diberikan petanya. Supaya kita mengerti, itulah tadabur. Di antara cara mentadaburi Quran, bukan hanya baca, kita mengerti semua seluk-beluk Al-Quran. Mengapa Allah ceritakan? Mengapa Allah harus suruh kita mengulang-ulang setiap pekan? Pasti ada hikmahnya. Maka mempelajari hari-hari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ada pelajaran yang bisa didapat oleh orang-orang yang penyabar. Kalau tak sabar, tak dapat. Baca kapi, baca yasin, tak dapat apa-apa. Buktinya coba, semuanya alumni Yasin kan bapak-bapak? Ya kan? Alumni Yasin enggak? Alumni Yasin. Oke, buka halaman terakhir surat Yasin. Waktunya dah habis. Buka halaman terakhir surat Yasin. Surat Yasin, kalau Bapak membacanya, ayat paling favorit itu bagian yang mana? Hah? Kun? Aha. Kun fayakun itu kenapa menjadi favorit? Kenapa jadi favorit? Karena sudah mau habis ayasinya. Oke, ayat 80-nya. Ayat 80-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Surat Yasin ayat 80. Yasin totalnya ada berapa ayat? 80? 43 ayat. Ayat 80-nya. Bapak-bapak senang betul kan waktu baca Yasin? Kun fayakun berarti sudah mau selesai. Lihat ayat 80-nya. Apakah pernah kita renungkan isinya? Apakah pernah kita cari tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pelajaran bisa diambil oleh orang yang penyabar dan orang yang pandai bersyukur. Allah kasih Quran, dia tak cuekin. Allah kasih Quran justru didalami, diperhatikan, ditadaburi, dia apalagi? Dia apa refleksinya dan seterusnya dan seterusnya. Silakan terjemahannya, Mas. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Oke, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu. Allah yang bilang, Allah menjadikan api untukmu. Dari apa Allah jadikan api untukmu? Dari kayu yang hijau. Coba pikir-pikir. Allah tuh jadikan api untukmu, kalian, dari kayu yang hijau. Kayu hijau itu apa? Pohon, sebentar, kayu hijau. Lama baca Yasin. Tak sempat paham Yasin, dah pindah ke Al-Kahfi. Siapa suruh cepat-cepat pindah? Bacalah ulang tu Yasin. Kasihan Yasin tu kan ditinggalkan. Sekarang ramai-ramai baca Kahfi. Yasin tu surat di Quran juga. Surat nomor 36. Ayatnya pun masih sama dengan yang dulu di buku Yasin kita itu. Kenapa kita tak paham? Syukur enggak kita atas pemberian Allah? Jangan-jangan seperti Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Yahudi ketika punya ayat kitab suci disembunyikan. Dirobah, diganti. Itu Yahudi. Kita enggak. Kita bukan Yahudi. Cukup bagi kita Quran 114 ayat, 6236 ayat apa? 114 surat, 6236 ayatnya 30 juz cukup untuk kita. Apa hikmah yang bisa saya ambil? Oke, tutup ayatnya surat Yasin barusan. Oh, abang tuh lagi nyari pohon hijau itu apa? Pakai Google dia. Bagus. Nah, tutup dulu ayatnya. Dah habis waktunya. Mana? Tadi penutup ayatnya belum?
yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Terus, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Lihat kata-katanya, fa idza antum minhu tuqidun, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu hijau itu. Seketika itu 1 jam, 2 jam, 10 hari atau waktu itu juga. Ting waktu itu juga, maka seketika itu kau nyalakan api dari kayu hijau itu. Apa arti kayu hijau? Oh, pohon bisa nyala api. Ting. Itu dari. Biar penasaran, biar salat isyaknya semuanya mikirin Yasin. Dah habis waktunya. Ya kan? Dah habis waktunya kan? Oh, masih 4 menit lagi. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Pohon yang memiliki senyawa khusus yang dapat menimbulkan api. Nah, pohon yang memiliki senyawa khusus untuk menimbulkan api. Pohon apa? Hijau lah itu. Pohon hijau. Al-Syajar. Al-Syajar. Al-Syajar itu pohon. Pohon apa? Yang hijau. Apa pohonnya? Ya, pohon kopi, kelapa, palem yang ditanam di depan, yang baru ditanam sama developer atau yang mana? Karena kata-kata Allah, maka seketika itu kau nyalakan api dari kayu, kayu hijau itu. Ini yang perlu kita apa? Hari-hari ini coba belajar dari hari-hari yang tadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kita belum sempat. Kita belum tahu tentang kaum Samud, kita belum banyak tahu tentang kaum Ad, kita belum banyak tahu tentang kaum Lut, kita belum tanya banyak apa tahu tentang kaum-kaum yang Allah binasakan. Kalau kita belajar itu butuh waktu yang lama, pastinya. Makanya enggak perlu nunggu Israfil datang. Bapak-bapak habis ini bisa kepoin. Misalnya kaum Samud, oleh Allah Allah katakan mereka mendustakan siapa? Mereka mendustakan nabinya. Mereka tidak percaya hari akhirat. Siapa tadi? Kaum Samud. Oke. Karena waktunya masih 1 menit, kita buka surat An-Naml. Ya, surat apa? An-Naml. Maaf ya, kayu hijau bikin penasaran. Bikin penasaran kan? Bagus kalau begitu. Ya, habis ini dicari. Jangan diam-diam aja. Buka nanti bukunya yang kuliahnya IPB, buka lagi. An-Naml ayat 48. An-Naml ayat 48. Sebelumnya ayat 45 dulu deh ya, 45 dulu. Ini cerita Nabi Saleh. Ya, cerita kaum Nabi Saleh. Silakan 45. Israfil tidak akan jawab tentang kayu hijaunya. Ya, silakan penasaran, silakan. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Salih yang menyeru sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Allah bilang, Allah utus kepada kaumnya Nabi Saleh. Nama kaumnya Samud. Ketika Nabi Saleh menyampaikan sembahlah Allah, tiba-tiba menjadi dua kelompok. Kaum Samud itu kayak NKRI juga. Kita ini kan NKRI semua. NKRI harga mati, semuanya apa? Pancasila. Oke lah. Tapi ketika dakwah itu masuk, jadi dua kelompok. Kenapa? Kan sama aja dengan negeri kita. Ketika ada para ustadz menyampaikan dakwahnya, jadi dua kelompok. Padahal dua-duanya Islam. Yang satu cebong, satu kampret. Ya kok ke situ Pak Ustadz? Sama aja sebenarnya. Kan kalau dia tuh kaum Samud, kalau kita kan NKRI. Tapi ketika dakwah masuk, yang satu terima, yang satu tak terima. Nah, ketika tak terima ini, muncul yang kedua. Lanjut terjemahannya. Maaf ya, waktunya keambil. Dia Salih berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Ternyata yang terjadi pada kaum Saleh, mereka meminta keburukan. Oh, karena dia berantem sama kelompok yang satu, ya Allah hancurkan mereka, 7 turunannya Allah, habisin semuanya. Lihat, terjadi juga pada kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh negur, kenapa kalian memohon yang buruk-buruk dulu? Supaya ini diazab dulu, kenapa? Kenapa kalian tak minta yang baik-baik dulu? Lihat Nabi Saleh. Coba hari ini ustaznya begitu. Oh, ustaz lama-lama cebong juga ustaznya. Lihat. Dia itu kan ngajak taubat, istighfar, jadi baik. Bukan berarti dia. Ini kaum Saleh gitu juga. Digituin sama nabinya. Kemudian kata Allah, Nabi Saleh menawarkan. Apa tawarannya? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Cobalah kalian kalau mau kalian tuh banyak-banyak mohon ampun. Yang ini punya salah, ini punya salah. Kita semua punya salah kok. Supaya dirahmati Allah, disayang Allah itu, makanya semuanya akui kesalahannya. Jangan gengsi-gengsian. Ternyata kata Allah, kita loncat langsung ayat 48, ternyata dari kaum Samud itu ada berapa? Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.
cukup 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di tengah-tengah kaum Samud, dan mereka tidak mau kebaikan di situ. Hancur negeri itu, Pak. Hancur negeri itu. Allah hanya sebutkan 9 orang laki-laki. Allah tak sebut 9 naga. Cukup. Subhanallah. Allah hanya ceritain supaya kita ambil pelajarannya. Kalau semuanya lebih dari 9 yang merusak, tak mau perbaikan, hancur-hancuranlah kita. Yuk, istighfar yuk. Kita banyak salah kok. Kalau begitu, kembalilah pada Quran. Kalau kita mau gunakan Quran, Quran itu petunjuk, Quran itu cahaya. Pilih cahaya yang terang benderang seperti yang barusan, atau hanya di kaki, atau hanya yang tersisa pada jempol kaki kita, dan itu pun kedip-kedip, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersama Al-Quran, cinta Al-Quran, diterangi Al-Quran, di rumahnya diterangi Al-Quran, hatinya diterangi Al-Quran, di kuburnya diterangi Al-Quran, perjalanannya di atas sirat diterangi Al-Quran, dimuliakan di dalam syurga firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis supaya diampunkan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.